أشهد أن محمد رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله Sedangkan
saya selamanya, tidak akan apa? Tidak akan redup, justru makin banyak. Contoh, jangan usah jauh-jauh, majelis Rasulullah Habib Muntir itu bagaimana? Apa yang beliau miliki? Yang beliau miliki adalah keterkaitan hati dengan gurunya, cinta yang sangat luar biasa dengan gurunya. Kalau kita baca Malakim, apa beliau? Seolah-olah minta disuruh oleh gurunya berjam-jam, ya kan? Ngapain berjam-jam makan, minum, tidak. Berjam-jam berdiri di rumah gurunya untuk apa? Untuk mendapat perintah, disuruh oleh gurunya. Gak disuruh cari, gak disuruh apa-apapun. Sehingga apa? Keterkaitan hati. Hingga guru mulia pun membuatkan syair khusus oleh beliau ketika apa? Ketika wafat. Itulah. Karena hingga akhirnya gak semua tempat terbuka, di Jawa Timur terbuka, di Jawa Barat terbuka, di luar-luar pulau terbuka, majelis Habib Muntir. Karena kenapa? Keikhlasan beliau untuk membangun suatu majelis yang dilandasi cinta, mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitupun Sayyidina Umar, bukan orang yang sok mentang-mentang dia itu banyak kesepakatan yang disetujui oleh Nabi, disetujui oleh Rasulullah, kemudian malah apa? Mulai dengan hawa nafsunya, saya yang paling harus bisa memutuskan. Kalau nggak ada saya nggak bisa, nggak bisa. Ini melanggar syariat. Tidak seperti itu dia. Dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, marilah kita tetapkan di tahun baru Hijriah bagaimana? Supaya dibuat patokan oleh orang Islam dari sekarang sampai nanti. Hari ini pikir, Fulan, Utsman bin Affan, kita jadikan lahirnya Rasulullah sebagai awal daripada tahun baru. Dia bisa tidak Umar, sudah Ali masih bingung. Sayyidina Talha bin Zubair mengatakan, kita jadikan aja ketika wafatnya Rasulullah sebagai patokan tahun baru Hijriah. Diam dia. Sayyidina Ali dipikir, pikirannya gimana? Ingat, ya Umar, gimana? Tapi apa-apa aja katanya beliau. Bukan menyampingkan daripada pendapat yang lain. Ini saya baru mendapat saja usulan saya, ide saya. Bagaimana kalau kita jadikan hijrahnya Rasulullah sebagai patokan tahun? Kan itu ibaratnya apa? Orang hijrah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab memikir, dan sahabat-sahabat lain pun memikir, ini usulan indah. Memang ketika seseorang pindah dari tempat ke tempat yang lain, pasti apa? Mendapatkan sesuatu yang baru.